just wish he knew. Spesifikasi dan harga Toyota Hilux Double Cabin terbaru 2022. Toyota Hilux Double Cabin merupakan salah satu jenis mobil Toyota yang sudah teruji keawetannya. Mobil Double Cabin ini didesain dengan sistem penggerak 4 roda yang bisa melaju di medan off-road. Berikut spesifikasi dan perkiraan harga Toyota Hilux Double Cabin terbaru 2022. Just wish he knew. Penampilan. Toyota Hilux yang kuat dan tahan lama memiliki lampu depan dan spatbor yang besar. Selain itu, ia memiliki lengkungan sepeda gunung yang menopang kaki yang kuat dan ground clearance 279 mm. Toyota Hilux juga memiliki garis potong yang membentang dari lampu depan hingga lampu belakang dengan spatbor besar. Lalu ada bak tinggi besar, grill chrome, dan lampu kabut, dan bumper belakang yang tampak mewah. I'm about to go on. I'm about to go on. 2. Kabin Toyota Hilux. Memiliki mesin yang awet, gearbox, dan berbagai suku cadang. Misalnya, tipe terendah E4x4 dengan kabin ganda dilengkapi dengan gearbox kenop putar dan sistem penguncian diferensial belakang. Untuk hiburan ada audio 2 DIN dengan fungsi AUX, USB, CD dan iPod ready. Jika menginginkan interior yang lebih mewah, Anda bisa memilih tipe V yang terlihat sporty dan dinamis. Selain jok dan setir berlapis kulit, mobil ini juga memiliki layar sentuh berukuran 6,1 inci sebagai pusat hiburan. Untuk menunjang performa mesin 2GD FTV ini, terdapat beberapa pilihan berkendara antara lain irit, normal dan bertenaga. We'll be right back.
3. Performa mesin. Toyota Hilux tipe S-Cabin 4x4 dan semua detaksis tetap menggunakan nomenklatur 2GDF TV 2400 cm3. Sedangkan turbo induksi menghasilkan tenaga maksimum 149,6 tenaga kuda pada 3400 revolusi per menit dan torsi maksimum 408 Nm antara 1600 hingga 2000 revolusi per menit. Mobil ini juga memiliki transmisi manual 6 percepatan dan transmisi otomatis 5 percepatan dengan sport sequential shift. Pengemudi dapat beralih ke model manual, tetapi ini hanya tersedia pada model tipe V. Tenaga dapat dibaca dari penggerak roda belakang 4x2 atau 4x4. Selain itu, Toyota Hilux juga memiliki sistem pendingin air di turbocharger. Dengan sistem pendingin air, tekanan udara dapat ditingkatkan sehingga penggunaan bahan bakar lebih hemat. Just wish he knew. Fitur keselamatan. Fitur keselamatan khusus D-Cabin tipe G dan V dilengkapi dengan kontrol stabilitas kendaraan, bantuan kemiringan, kontrol goyangan trailer, dan sinyal rem darurat. Selain itu, semua model Toyota Hilux memiliki immobilizer untuk mencegah pencurian. Just wish he knew. Harga Toyota Hilux. Ini adalah perkiraan harga Toyota Hilux Double Cabin. Harga ini dapat berubah sewaktu-waktu. Hilux Double Cabin 2.4e 4x4 DSLMT Rp431 juta. Hilux Double Cabin 2.4e RTS 4x4 DSLMT Rp439,8 juta. Hilux Double Cabin 2.4G 4x4 DSLMT Rp464 juta. Hilux Double Cabin 2.4V 4x4 DSLAT Rp513,6 juta. Keunggulan daya tahan Toyota Hilux memang tidak bisa dipungkiri. Sejauh ini, mobil ini telah mencapai generasi ke-8. Apalagi mobil ini memiliki kabin mewah layaknya Fortuner untuk memanjakan para co-penumpangnya. Desain dashboard Toyota Hilux mirip dengan Toyota Altis mengingat segmentasinya di segmen atas. Selain itu, jok Toyota Hilux juga memiliki ergonomis yang nyaman selama perjalanan jauh. Toyota Hilux juga memiliki mesin yang irit. Pada tahun 2017, Toyota melakukan upgrade mesin Toyota Hilux dari mesin diesel 2.5 liter 2 CD FTV VNT menjadi versi 2GDF TV Twincap. Alhasil, Toyota Hilux menghasilkan tenaga lebih tinggi yakni 149,6 tenaga kuda dan torsi maksimum 40,8 kgm. Kelemahan paling nyata dari Toyota Hilux adalah desainnya. Biasa saja,
tidak terasa mewah seperti Fortuner. Padahal, di kelas mobil dua kabin, mobil ini masih belum memiliki model proyektor dengan daytime running light. Selain itu, suspensi depan Toyota Hilux terbaru juga lebih kaku dari versi lama. Kelemahan lainnya adalah jok baris kedua ala pickup double cabang kurang nyaman. Sangat berbeda dengan mobil jenis SUV yang luas dan memiliki bagian belakang. Di Toyota Hilux, penumpang yang duduk di jok belakang hanya bisa duduk dengan sandaran hampir vertikal. Hal ini dikarenakan tidak ada ruang lagi di belakang sandaran kursi, sehingga tidak bisa diatur untuk direbahkan. Ruang kakinya juga umumnya sempit. Ini memiliki penjelasan lengkap tentang spesifikasi Toyota Hilux Double Cabin dan perkiraan harganya. Jika sahabat Car 2 tertarik untuk memilikinya, jangan lupa untuk melakukan servis berkala di bengkel terdekat. Just wish he knew.